Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku yang recehan ya guys. Hari ini aku sama pak suami tuh mau nanem pohon durian, bibit pohon durian yang kebetulan dapet dari kelompok tani desa kami ya. Setiap kakak itu dapet, pokoknya kita ngumpulin kakak aja dapet satu kakak satu, jadi kebetulan kita dapetnya empat karena kakaknya dari ibu mertua, bapak mertua, sama ibu, sama pak suami, dan ini lagi proses apa ya, penanaman. Ini lagi pak suami lagi nyari-nyari tempat yang jangan agak-agak pinggir gitu, yang agak-agak tengah dikit gitu ya. Kebetulan ini di kebun belakang rumah kami ya guys. Rasa kaget tuh nih, arti foto di syuting kok ngerti kan nek jenggirat nggak sih an. Cuma bayi, Pak Lempong. Nyapa tuh kue kiro, Pak Ciro? Hei, oh, Pak Ciro. Ini lah kegiatan Dewi deh. Apa nganggo linggis? Linggis ini cocok senyatos. Apa anu digolek ke rabuk apa piye? Lha mbok takok wae karuan mak anu mangkat. Wah kelempong. Si bang bayi. Dono tandang kok jangan omong terus. Penjagong sik yo. Ngomong terus yo. Wong kok konyolan ngono. Ora. Wong kene iki tandang karo ngatur ambekan kok malah. Lucu ya guys, ki lho Pak Kelempong ki wong aneh yo. Sing penasaran karo YouTube-e Pak Kelempong pantengin yo channelmu apa apa? Kelempong, Mas Tule Kelempong. Iki lho, apa ya iki tulisannya aku iki lali. Hasil okulasi durian. Gur durian ngono tok tapi. Dari Holtimat. Aduh. Ya bodoh. Tapi beda ya iki kaya ngene iki ya, Dik. Apik. Apik ngene Ibu ya, Dik. Hasil okulasi. MK Holtimat. Ya Allah. Ini tuh kebetulan di belakang rumah aku tuh kebunnya ya macam-macam, ada tanaman ini kayak ada talas gitu loh guys. Tahu nggak sih talas itu yang bisa bikin dibikin keripik. Terus kalau itu kuncupnya itu kadang-kadang bisa aku bikin sayur guys. Nggak gatel, kalau yang bisa masak dia nggak gatel, rasanya enak banget. Dan ini ada jeruk nipis juga yang kebetulan lagi banyak buahnya, dan ini juga ada pohon manggis. Ini rencana saya sama pak suami itu yang di belakang rumah itu ditanami kebun buah-buahan guys, kalau bisa ya. Tapi ini kok kayaknya ya aku cenderung ke sayur-sayuran juga. Ini ada tebu wulung juga, pas buat rumah dulu, zaman-zaman awal buat rumah tuh katanya harus ditanamin kayak gini guys.
Heh? Oh iya siji kono ora apa-apa. Ki iki mati iki tak jikoki anune iki sak salok sing garing-garing tak jikoki gen lagi koyo miring iki. Endi? Lho bocah kuwi mati. Bar tak delok iki lho. Mbok didelok. Endi? Tukul meneh iki lho. Walah. Tewas tak ungkek-ungkek iki lho, guys. Mati mergo iki garing, oh. Nganu iki. Iki kis garing jebulane iki. Jebulane iki. Endi lho? Oh, kuwi. Iki kena anyar iki. Yo. Endi? Oh, yo. Tewas tak ungkek, guys. Ini kebetulan juga sudah ada pohon durian 1 tahun yang lalu. Sepertinya ini yang nanam Pak suami. Dan ini tak kasih garam grosok, guys, biar nggak ada itu. Kalau di belakang rumah aku tuh banyak binatang urat itu loh, guys. Yang nanti ada video yang kita panen sereh, nanti ada akan kayak binatang apa gitu. Pokoknya dia ngerusak tanaman, membusukkan tanaman gitu, pohon-pohon atau apapun yang ditanam itu bisa busuk dan langsung mati, guys. Ini nggak tahu ini kenapa Pak suami kok bedigung alias nggak pakai baju, katanya pewanas pol. Jadi maaf ya guys, bukan bermaksud apa-apa. Dan ini tuh kucing kesayangan aku, guys, yang aku pungut di tempat sampah dari bayi, nggak bisa melihat, dikasih susu sampai sekarang udah besar itu. Dan ini lubang bikin untuk nanam apa durian, bibit durian yang dari Holtimat itu. Dan ini kebetulan ini ada kelengkeng yang kebetulan ini dikasih temanku yang dari Magelang. Ini Pak suami tuh lagi itu nggak tahu kok bedigung gitu, guys. Aduh, dua gimana nih ceritanya, konsepnya apa nih Pak suami kok kayak gitu tuh. Tuh ini ya juga suwek namanya, nek orang daerah sini dia bilang suwek gitu. Ini banyak banget, guys, di situ. Jadi dulu itu hanya ditanam-tanam itu, yang sama mbahku itu ditanam-tanam kayak cuma dilempar-lempar gitu bekas kulitnya, tapi kok ternyata dia apa bisa tumbuh gitu di mana-mana itu tumbuh banget, banyak banget. Dan itu kalau dikukus enak banget, guys. Kalian pernah nyoba nggak sih buah itu yang namanya buah suwek itu? Harus apa? Umbi-umbian itu termasuknya. Nek, menurut aku sih enak banget. Menul-menul, minul-minul, rasanya mentul-mentul. Bisa dicoba, guys. Atau beli di pasar banyak, guys. Jadi kalian bisa nyoba nanti rasanya seperti apa. Ini juga ada talas yang masih kecil-kecil juga. Ini mau tak tanamin apa aja, guys. Yang penting ini kalau di tempat kalian apa namanya, ini pohon pepaya Cina apa ya ini. Enak banget ini. Pernah jadi rolade gitu, enak banget rasanya. Nah, ini Pak suami sudah mulai nanam bibit durian. Kayaknya dia apa kesulitan itu naruh plastiknya, karena plastiknya itu agak-agak gimana gitu, guys. Tuh dia minta tolong nanti sama anaknya. Anaknya juga sama sih kok embedigung gitu, piye konsepnya. Ya Allah Gusti. Maaf ya guys, maaf. Enggak bermaksud apa-apa sih saya sama suami. Pas hawanya panas aja, guys. Panas pol, dan dia kesulitan tuh kayaknya. Nah, dia mau ngapain tuh? Nah. Ini udah selesai, dan terima kasih yang sudah mengikuti video recehan aku ya, guys. Terima kasih yang sudah follow-follow, yang sudah subscribe
Semoga kalian sehat selalu, diberkahi rezeki melimpah ruah. Sayyibah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.